Setelah sebelumnya terlibat rumor asmara dengan sesama brand ambassador Fendi, Lemiho, bintang Hallyu Sunghye kali ini digosipkan berpacaran dengan lawan mainnya di The Glory, yaitu Park Sung-hoon. Sunghye kembali menorehkan prestasi dengan kemenangannya meraih Daesang, yaitu penghargaan tertinggi di ajang Bull Dragon Series Awards kedua. Terlepas dari karirnya yang sukses, kehidupan pribadi sang aktris terus menjadi sorotan. Saat ini, netizen tengah memperhatikan interaksinya dengan lawan mainnya di drama Korea The Glory, Park Sung-hoon. Mulai dari Baekseong Arts Awards 2023 hingga Blue Dragon Series Awards 2023. Mereka melihat Park Sung-hoon selalu memandang Song Hye-kyo dengan tatapan penuh kebanggaan dan kekaguman. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang saling berseberangan dalam The Glory, di kehidupan nyata mereka sangat dekat. Rumor pacaran antara dua selebriti Korea itu merebak selama penayangan serial Netflix tersebut ketika Park Sung-hoon menunjukkan gestur mesra ketika bersama Song Hye-kyo. Setelah hubungan menyakitkan yang dialami Song Hye-kyo sebelumnya, publik berharap dia bisa menemukan kebahagiaan baru jika rumor tersebut ternyata benar. Park Sung-hoon sendiri merupakan aktor yang lahir pada tahun 1986, 5 tahun lebih muda dari Song Hye-kyo. Ia mendapatkan perhatian dan popularitas secara luas setelah membintangi The Glory, dan saat ini tengah membintangi drama Not Others yang tayang di kanal Eina bersama Choi Soyoung. Siapakah yang akhirnya berhasil menyembuhkan luka hati Song Hye-kyo dan menjadikan pelabuhan terakhir sang diva Hallyu? Kita tunggu saja kabar baiknya. Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you.